Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab. Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman yang ditulis pada tanggal 22 April 2023 yang lalu guys. Tulisan ini kemudian dirilis di website RMI atau Robitoh Ma'ahid Islamiyah NU Banten guys, dengan judul Wajib Bagi Ulama Membongkar Nasab Batil yang Mengaku Keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya guys, langsung saja saya bacakan. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilakukan ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberantas nasab-nasab palsu yang menisbahkan diri kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya fardu kifayah. Jadi membongkar nasab palsu itu guys, itu hukumnya bukan sunnah tapi fardu kifayah gitu. Bahkan termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Haram bagi para ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbahkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta. Karena yang demikian itu termasuk istihqar bihaqqi al-Mustafa, merendahkan hak Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, di sini saya bacakan artinya guys, seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan menzobitnya atau memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan oleh ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dengan membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan Al-Hakim An-Naisaburi yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku keturunan Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Begitu pula yang dilakukan oleh Az-Zahbi yang membongkar kepalsuan nasab Ibnu Dihyah Al-Andalusi. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Kumni. Wajib bagi ulama yang mengetahui batalnya nasab seseorang menisbahkan dirinya kepada nasab Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkannya kepada orang lain. Syekh Ibrahim bin Qasim berkata, dan tidak boleh bagi seorang alim menyembunyikan ilmunya dalam bab ini, yang dimaksud adalah bab nasab guys. Maka amanah dalam ilmu dan membongkar tercampurnya nasab adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang menisbah kepada keluarga Nabi, yakni dengan batil, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan, serta dipenjara. Ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten dan Pengurus LBM
PBNU. Ya guys, itulah tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman tentang kewajiban bagi ulama untuk membongkar nasab-nasab batil atau nasab-nasab palsu yang mereka mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata guys, membongkar nasab-nasab palsu ini sudah dilakukan sejak lama. Sudah dilakukan dari dulu oleh para ulama kita guys. Kenapa para ulama tersebut membongkar nasab-nasab palsu yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena menurut Kiai Haji Imaduddin dalam tulisan yang sudah saya bacakan tadi guys, membongkar nasab palsu hukumnya adalah fardu kifayah dan bahkan hal ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi para ulama tersebut guys, ketika mereka membongkar nasab-nasab palsu itu bukan karena para ulama tersebut iri atau bukan juga karena takut tersaingi guys, tetapi hal itu dilakukan karena semata-mata sebagai bentuk kewajiban. Oke guys, itulah kurang lebihnya yang saya pahami dari tulisan Kiai Haji Imaduddin tersebut. Dan jika ada kekeliruan saya dalam memahami tulisan Kiai Haji Imaduddin tersebut guys, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita khauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan para oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani